Assalamualaikum semua, selamat datang. Jumpa lagi dengan saya, tentu yang selalu memberikan tutorial seputar HP Vivo dan juga informasi trik dan tips. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi trik untuk memunculkan anak panah atau menampilkan anak panah. Kita bisa menggunakan anak panah untuk membuka aplikasi maupun menggunakan beberapa pengaturan. Nah, contoh saja, ini saya sudah di pengaturan. Saya akan menampilkan atau menambahkan anak panah. Kita masuk ke aksesibilitas. Kita klik. Nah, di sini ada Pick on Mouse. Nah, di sini saya sudah menambahkan. Karena saya sudah menambahkan, tinggal kita klik dan kita aktifkan tombol ini, Pick on Mouse. Terus kita klik OK. Nah teman-teman, maka ini langsung tampil anak panah dan kita bisa menggeser ini. Terus kita bisa pun menggunakan anak panah ini. Nah ini bisa langsung kita gunakan seperti ini contoh. Kita klik. Nah seperti ini teman-teman, kita bisa menggunakan anak panah. Nah ini untuk menambahkan sangat mudah teman-teman. Kita bisa menggunakan anak panah ini untuk mempermudah apabila layar sentuh sudah kurang normal, maka ini bisa menjadi alternatif seperti ini. Kita klik. Nah contoh seperti ini teman-teman, kita bisa menggunakan anak panah ini. Nah contohnya seperti ini teman-teman, kita klik. Nah ini anak panah ini teman-teman bisa tambahkan dengan mendownload aplikasi Pick on Mouse. Nah ini teman-teman bisa mendownload di Play Store. Nah kita tunjukkan, kita masuk ke Play Store. Dan kita di sini klik di pencarian, terus kita ketik mouse telepon besar, kita klik. Nah maka teman-teman download yang ini teman-teman. Nah ini mouse telepon besar. Nah kita bisa menambahkan anak panah atau kursor mouse di HP Vivo. Nah, ini untuk membantu apabila layar sentuh di HP teman-teman sudah tidak normal atau tidak maksimal, maka ini membantu untuk melancarkan sentuhan untuk masuk ke aplikasi-aplikasi yang mau teman-teman buka. Nah seperti ini contoh, maka ini membantu teman-teman. Nah oke teman-teman, inilah trik saya kali ini atau informasi saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video saya yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.